Semua yang sudah memberi diri dibaptis berarti berkenan pada Allah. Seperti Allah berkenan pada Yesus karena apa? Yesus itu memang Allah yang menjelma, yang menjadi daging dan tinggal di antara kita, maka Allah berkenan. Yang berikutnya, Yesus itu taat dan setia pada setiap kehendak Allah. Makanya tadi dalam pembaptisan juga dia mengatakan kepada Yohanes, biarkanlah kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Itu yang membuat dia berkenan kepada Allah sebagai anak. Lalu juga anak yang berkenan pada orang tua, itu juga anak yang selalu mendengarkan orang tua, menjalankan setiap nasihat dan perintah mereka, itu anak yang berkenan. Juga anak yang berkenan, itu ciri yang lain, itu anak yang rajin, ya, rajin belajar, rajin membantu orang. Dan juga yang lain adalah dari segi iman, anak yang rajin berdoa, ya, rajin berdoa, mendengarkan atau membaca sabda Tuhan dan mengikuti setiap kehendak Allah. Jadi kalau kita melihat ciri-ciri orang yang berkenan pada Tuhan, semua ada pada Tuhan Yesus, yang taat setia pada Bapa sampai mati di kayu salib. Berkah dalam. Jadi pada hari ini gereja kita atau gereja Indonesia itu merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Kalau kalender internasional liturgi yang umum dari Roma itu sebenarnya biasanya dirayakan hari Minggu biasa setelah Natal. Jadi Minggu biasa pertama. Sedangkan hari penampakan Tuhan itu pada tanggal 6 Januari. Ya, kita melihat bahwa di Roma itu mereka merayakannya tanggal 6 Januari sebagai hari penampakan Tuhan atau pesta tiga raja. Dan minggunya kemarin itu pembaptisan Tuhan. Maka dengan pembaptisan Tuhan marilah kita menyadari bahwa Yesus sendiri memberikan dirinya dibaptis oleh Yohanes untuk solidar dengan kita, menjadi sama dengan kita kecuali dalam hal dosa. Dan dengan pembaptisan Yesus membenamkan dirinya ke dunia melalui pembaptisan itu untuk mendorong kita untuk mengikuti dia yang adalah jalan kebenaran dan hidup kita. Setelah Yesus dibaptis, terbukalah langit, dan Roh Kudus seperti burung merpati turun padanya, serta terdengarlah suara Bapa, inilah Putraku terkasih, padanya Aku amat berkenan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersertamu. Selamat pagi, berkah dalam. Jadi pada hari ini gereja kita atau gereja Indonesia itu merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Kalau kalender internasional liturgi yang umum dari Roma itu sebenarnya biasanya dirayakan hari Minggu biasa setelah Natal. Jadi Minggu biasa pertama. Sedangkan hari penampakan Tuhan itu pada tanggal 6 Januari. Ya, kita melihat bahwa di Roma itu mereka merayakannya tanggal 6 Januari sebagai hari penampakan Tuhan atau pesta tiga raja. Dan minggunya itu kemarin itu pembaptisan Tuhan. Maka dengan pembaptisan Tuhan marilah kita menyadari bahwa Yesus sendiri memberikan dirinya dibaptis oleh Yohanes untuk solidar dengan kita, menjadi sama dengan kita kecuali dalam hal dosa. Dan dengan pembaptisan Yesus membenamkan dirinya ke dunia melalui pembaptisan itu untuk mendorong kita untuk mengikuti dia yang adalah jalan kebenaran dan hidup kita. Maka dengan kesadaran itu, marilah kita hening sejenak, kita menyesali segala kekurangan dan dosa-dosa kita agar layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa.
Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah memaklumkan Yesus Kristus sebagai putramu ketika sesudah pembaptisannya di sungai Yordan, ia keluar dari air dengan disaksikan oleh Roh Kudus yang turun padanya seperti burung merpati. Kami pun telah Kau angkat menjadi putra dan putrimu ketika kami dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus. Kami mohon semoga kami tetap setia dan hidup pantas sebagai putra dan putrimu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Nabi Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Lihat, inilah hambaku yang ku pegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak, atau menyaringkan suaranya, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai, tidak akan dipatahkannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya, tidak akan dipadamkan. Tetapi dengan setia, ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Penduduk sekalian pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Tuhan. Aku, Tuhanmu, telah memanggil engkau untuk menyelamatkan orang. Aku telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan membuat engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi cahaya untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata orang buta, untuk membebaskan orang tawanan dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang dari penjara yang gelap. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, kiranya Tuhan memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Sampaikanlah kepada Tuhan, hai penghuni sorga, sampaikanlah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kiranya Tuhan memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Suara Tuhan terdengar di atas air. Suara Tuhan mengguruh di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Kiranya Tuhan memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Allah yang mulia mengguntur dan hutan-hutan menjadi gundul. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Pembacaan dari kisah para rasul. Sekali peristiwalah menyuruh Petrus menemui perwira Romawi dan seisi rumahnya. Setibanya di rumah sang perwira, Petrus berkata, sesungguhnya Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Allah dan mengamalkan kebenaran berkenan kepada-Nya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh karena Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Yesus itu telah berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Langit terbuka dan terdengarlah suara Bapa. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, datanglah Yesus dari Galilea ke sana untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencoba mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, namun malah engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi sekarang, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Ia melihat roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi pesta pembaptisan Tuhan mengingatkan kita bahwa dengan pembaptisan itu kita dijadikan anak-anak Allah. Dan memang baptisan ini berakar dari baptisan Yohanes, di mana baptisan Yohanes dulu di Sungai Yordan, pas Yesus mulai muncul di hadapan umum, itu adalah untuk pertobatan ya orang-orang berdosa. Dan disitulah dia mempersiapkan orang-orang termasuk murid-muridnya ya, para rasul itu sebagiannya itu adalah murid-murid dari Yohanes Pembaptis. Dan baptisan ini yang mengingatkan mereka untuk pertobatan dari dosa-dosa mereka, mempersiapkan datangnya kerajaan Allah atau datangnya Sang Mesias, Sang Penyelamat, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan kita melihat bahwa Sang Mesias atau Sang Penyelamat itu merupakan anak Allah yang di sana Tuhan berkenan. Ya, dan kita melihat tadi dalam bacaan Injil, disitulah bahwa lalu datanglah Yesus ke daerah Yordan di mana Yohanes membaptis, dan dia melihat bahwa Yohanes sedang membaptis, dan Yohanes melihat dia hadir. Disitulah Yesus minta dibaptis. Yohanes menolak, namun Yesus menegaskan kepadanya bahwa baiklah kalau kita biarkanlah hal itu terjadi sekarang, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi apa yang tadi diramalkan dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya bab 42 itu, di situ sudah diramalkan atau dinubuatkan oleh Yesaya bahwa Yesus itu adalah hamba Allah. Lihatlah, ini hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya Allah berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Dan apa yang dinubuatkan oleh Yesaya ini terjadi, ya, digenapkan sesuai dengan kata-kata Yesus tadi, bahwa biarkanlah kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Sehingga Yohanes yang sebelumnya sudah diterangi oleh Roh Kudus, ya, bahwa nanti kalau ada orang yang dibaptis, lalu ada roh turun dalam bentuk burung merpati hinggap di atasnya, dia itulah Sang Mesias. Maka ketika setelah Yesus dibaptis, dia keluar dari air, maka ada langit terbuka, roh turun ke atas dan hinggap di atas di sana. Dan juga ada suara yang mengatakan, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan." Ya, kita melihat bahwa Tuhan mengingatkan kita melalui baptisan Yesus ini, bahwa dengan baptisan kita sendiri, di mana kita dibaptis oleh baptisan Yesus, yaitu diurapi dengan Roh Kudus, lalu kita menjadi anak-anak Allah. Karena Yesus sudah solider dengan kita sampai pada titik ketaatannya, ya, dia taat untuk dibaptis, dibenamkan di dalam air, dan selama perjalanan hidup, sisa hidupnya 3 tahun sampai akhirnya dia taat wafat di kayu salib, menumpahkan darahnya untuk menembus dosa-dosa kita. Ya, makanya ada 3 kesaksian di bumi, ya, itu air, darah, dan api. Itu yang dikatakan oleh Rasul Yakobus juga, Yohanes dalam surat-suratnya itu.
Dan kita melihat bahwa dengan baptisan ini kita perlu menyadari bahwa penting sekali kita diurapi. Ya, kemarin sore saya sempat buka di YouTube dari langsung dari Vatikan itu, Paus ternyata merayakan misa pembaptisan di Kapel Sistina, dan juga ada sekitar 10-an anak, ya saya lihat di situ, yang dibaptis, anak-anak bayi ya dibaptis oleh Paus Yohanes Paus Fransiskus, dan mereka buat upacaranya lengkap sampai pada akhirnya Paus meraba mulut, mata dan telinga dari anak-anak itu untuk membebaskan mereka dari ikatan dosa, supaya terbukalah ya mata mereka, telinga mereka, mulut mereka, untuk mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, Sang Juru Selamat yang menyelamatkan kita semua. Dan juga tadi Kisah Para Rasul, kita melihat bahwa waktu Petrus mengunjungi Cornelius atau perwira Romawi, di situ juga diingatkan bahwa Tuhan itu tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Allah dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Bahwa kita semua yang sudah memberi diri dibaptis berarti berkenan pada Allah. Seperti Allah berkenan pada Yesus, karena apa? Yesus itu memang utusan Allah, Allah yang menjelma, yang menjadi daging dan tinggal di antara kita, maka Allah berkenan. Yang berikutnya, Yesus itu taat dan setia pada setiap kehendak Allah. Makanya tadi dalam pembaptisan juga dia mengatakan kepada Yohanes, biarkanlah kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Nah, itu yang membuat dia berkenan kepada Allah sebagai anak. Lalu juga anak yang berkenan pada orang tua itu juga anak yang selalu mendengarkan orang tua, menjalankan setiap nasihat dan perintah mereka, ya itu anak yang berkenan. Juga anak yang berkenan itu juga bisa diartikan juga bahwa ciri yang lain itu anak yang rajin, ya rajin belajar, rajin membantu orang, dan juga yang lain adalah dari segi iman, anak yang rajin berdoa, ya rajin berdoa, mendengarkan atau membaca sabda Tuhan dan mengikuti setiap kehendak Allah. Jadi kalau kita melihat ciri-ciri orang yang berkenan pada Tuhan, semua ada pada Tuhan Yesus yang taat setia pada Bapa sampai mati di kayu salib. Dengan keyakinan iman ini, marilah kita sama-sama berdiri, memperbaharui iman kita, dan nanti kita menyampaikan beberapa doa permohonan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Saudari-saudara, mari kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang selalu membarui kita dalam dan karena Yesus Kristus Putra kesayangannya. Bagi semua umat Kristen, ya Bapa, sadarkanlah kiranya kami bahwa Engkau selalu dan di mana-mana mendampingi kami. Kami mohon doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa ya Bapa, terangilah para pemimpin bangsa dalam merencanakan dan melaksanakan tugas agar selalu menyesuaikan kebijaksanaan yang mereka ambil dengan pewartaan Kristus. Kami mohon. Bagi para penderita ya Bapa, berilah hiburan dan harapan baru kepada mereka yang sedang menderita dengan warta gembira Kristus. Kami mohon. Doa kami ya Tuhan. Bagi umat setempat ya Bapa, semoga kami sebagaimana Yohanes Pembaptis menanti-nantikan penyelamat dan melaksanakan kelembutan dan kerendahan hatinya dalam hidup kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, sebagaimana Engkau memandang putramu dengan penuh kasih sayang, sudilah memandang kami pula sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Kami memuji Engkau ya Allah Bapa semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti dan anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari pokok anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi santapan dan minuman rohani. Terpikirlah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan ini diterima demi kemuliaan Tuhan. Allah Bapa Maha Penyayang, terimalah kiranya persembahan yang kami wujudkan pada hari Engkau memaklumkan Putramu. Semoga persembahan umatmu ini disatukan dengan korbannya, sebab dalam belas kasihnya ia mau membersihkan dunia dari segala dosa-dosa, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab hari ini dalam Kristus Engkau sendiri mewahyukan misteri penyelamatan kami menjadi terang bagi bangsa-bangsa, dan sewaktu dia tampak dalam kodrat kami yang fana, Engkau memulihkan kami dengan kemuliaannya yang baru dan baka. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kudus Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaanmu, terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Obatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil menyenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapa Fransiskus, dan Uskup kami, Bapa Christophorus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami yang Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu.
dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Sebagai anak-anak Allah, marilah kita mendoakan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa, dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Yohanes berkata, Aku telah melihat dan memberi kesaksian, Dia inilah Putra Allah. Marilah berdoa.
Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau telah menyegarkan kami berkat anugerah-Mu yang suci. Kami mohon semoga kami dengan setia mendengarkan Putra-Mu yang tunggal, supaya kami bukan saja dinamakan, tetapi benar-benar menjadi putra dan putri-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua selalu dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian, perayaan Ekaristi kita pada pesta pembaptisan Tuhan sudah selesai. Marilah kita semua pulang, kita diutus.